Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Mas Gal Official. Pada video kali ini Mustang saya birahi teman-teman, itu bisa kita lihat. Mohon maaf kelaminnya di jelati sendiri teman-teman. Ini yang betin, yang jantan, tandanya yang jantan kelaminnya di tengah, dan yang satu ini adalah betina, ini semi teman-teman. Ini padahal dulu ternakan sendiri teman-teman, tapi lama nggak di handle, jadi ya agak sedikit semi. Ini ya, mau teman-teman coba saya ambil. Ini teman-teman musangnya, ini jantan, tandan jantan, ada kelaminnya di bagian tengah. Ini yang dulu kakeknya dimakan induknya teman-teman, ini hasil breeding umur sekitar 1 tahunan ini teman-teman, umur 1 tahun semi teman-teman. Tapi semi termasuk ini jinak teman-teman, karena ya begini teman-teman, masih meskipun mau menggigit tapi juga jinak. Ini dipegang bagian belakang lehernya, dia diam teman-teman. Ini yang jantan, kelaminnya bagian tengah. Ini yang betina, coba saya pegang teman-teman. Ini yang agak jinak lagi teman-teman. Ayo. Bagian ekor sama-sama dimakan sama induknya teman. Aduh, sulit teman-teman, karena yang satu megang HP. Nah, ini dia teman-teman, saya kasih tunjuk perbedaan yang betina. Betina kelaminnya di belakang sini teman-teman, di tengah sini nggak ada kelaminnya. Ini ekornya sama-sama dimakan induknya nih, putusnya di sini teman-teman. Wow, ini dubur teman-teman, di sini teman-teman. Ini sudah nggak kelihatan teman-teman, karena dari umur 14 hari ini ekornya dimakan sama induknya. Ada di video sebelumnya teman-teman, kurang lebih 1 tahun yang lalu, dari umur 14 hari saya rawat, saya dotin, tapi jarang dihentul teman-teman karena sibuk kerja. Ya beginilah, misalnya kurang keurus teman-teman, tapi alhamdulillah masih gemuk-gemuk teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan komen, beri masukan. Nah, kedepannya saya bikin konten apa lagi teman-teman. Cukup sekian video dari saya akhiri. Salam wangi dari Blitar, terima kasih.